Kita beralih ke informasi lainnya. Kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih sangat besar. Pemerintah pun tidak mau tinggal diam. Melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, telah menyiapkan 32,7 triliun rupiah untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. Kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi di sejumlah daerah cukup menyita perhatian masyarakat. Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Lampung, sejumlah masyarakat mulai banyak melaporkan terjadinya kerusakan jalan di daerahnya masing-masing. Pemerintah pun dinilai jangan hanya diam saja. Terbaru, melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, telah menyiapkan 32,7 triliun rupiah untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak. Dalam impres terbaru tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan, Kementerian Keuangan diminta menyiapkan anggaran sebesar 32,7 triliun rupiah untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia di tahun 2023 ini. Perbaikan jalan ini disiapkan untuk perbaikan jalan rusak secara besar-besaran di Indonesia. Menurutnya, sebelum impres soal jalan daerah diterbitkan, sudah sejak pemerintah mendapatkan keluhan jalan rusak setiap berkunjung ke daerah. Hingga saat ini pihaknya baru mengusulkan penggunaan anggaran sebesar 14,9 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di seluruh Indonesia, termasuk juga jalan rusak di Lampung yang sempat viral. Di sisi lain, saat ini di seluruh daerah di Indonesia terdapat sekitar ribuan jalan yang rusak. Melalui impres tersebut, pemerintah berjanji ribuan jalan yang rusak akan diperbaiki dengan uang belasan triliun rupiah. Kebanyakan jalan yang diperbaiki merupakan jalan di taraf kabupaten dan kota. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.